Tak terima lantaran ditilang, sopir Metro Mini ini protes kepada petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat yang sedang mengadakan operasi Patuh Jaya 2016 di daerah Cempaka Putih, Jakarta. Begitu juga dengan pengendara motor ini. Meski sadar telah melanggar peraturan dengan memasuki jalur cepat, ia tetap melayangkan protes saat diberikan sanksi tilang. Tidak hanya aksi protes, aksi menghindari dari petugas juga dilakukan seorang ibu pengendara sepeda motor. Ibu yang membawa anaknya ini nekat tancap gas tanpa mempedulikan keselamatannya dan anaknya. Anak kecil ini menangis lantaran sang orang tua yang memboncengnya kena tilang petugas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sementara kendaraan lain langsung kabur menghindari razia petugas dalam operasi Patuh Jaya. Pelanggaran yang banyak dilakukan pengendara adalah tidak memiliki SIM, STNK, dan memakai atribut militer di kendaraannya. Di hari kedua ini, petugas berhasil menindak lebih dari 70 pengendara sepeda motor dan puluhan bus Metro Mini. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, MNC Media, melaporkan.